Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua kawan-kawan pelanggan di luar sana. Review satu lagi dari seorang pelanggan untuk di-sharekan dengan pelanggan-pelanggan yang lain. Okey, semalam saya jumpa sebuah kedai di Senawang. Kedai vape, nama tak silap vape station, something like that, lupa. Layanan dia superb. Masuk-masuk je, bukan sekadar dia berpengetahuan adik-adik tu, tapi adik perempuan lah tak silap dia. Bukan tak silap, memang perempuan. Jadi, layanan dia bagus. Cara dia bertanya, dia jawab soalan tentang flavor yang tak pernah, yang susah nak dapat pun dia boleh jawab. US punya apa semua, bagus. Dan jumpa dua brother macam tembam-tembam sikit, baik gila. Walaupun muka gangster, dia suggestkan aku brew, Bell's brew. Kualiti yang baik, sedap, rasa yang sedap, tak berapa manis, sama dengan Hidden Bud punya kualiti lah. Walaupun dia ada brew di Malaysia, tapi menggunakan bahan US. Tengok asap dia. Kan? Asap dia memang power. Bulan puasa, itu cara vape bulan puasa. Jadi, jangan sudilah. Kita sokong kedai-kedai yang bagus saja. Yang tak nak berniaga, yang sombong dengan pelanggan, tak reti nak layan pelanggan ni, tak apalah, kami pergi kedai yang layan pelanggan dengan baik je. Sebab kami pelanggan nak bawa duit, kami susah cari duit. Nak pergi bagi kat kedai, nak beli barang, layan macam tai. So, tak apalah. So, kita sokong kedai yang mesra pelanggan, jaga pelanggan, tahu ambil hati pelanggan. Bukannya kedai yang bos dia buat kita macam musuh, ataupun tak nak layan kita sebagai pelanggan. So, semoga kedai-kedai vape industri ni terus kembang, tapi kembang yang baik, bukannya ala-ala cara gangster apa semua. So, satu lagi, bulan puasa kot, janganlah Yahudikan orang ke apa ke, gaduh-gaduh sana sini. Kita Yahudi sana kafirkan orang pasal botol vape dia pun. Lepas tu sembahyang Jumaat, tiba-tiba kat sebelah, lepas tu salam tangan, bagi habis bagi salam, tengok kau yang aku kafirkan itu. Dah kan tak baik, Tuhan tu maha kuasa. So dia jadikan macam tu. Jadi tak payahlah. Gaduh-gaduh sikit-sikit dah lah. Sebutlah Doraemon ke, sebutlah Pikachu ke, sebutlah Donald Duck ke, Mickey Mouse ke. Tak payah sebut semua tu. Tak payah. Kafe lah apa semua tu, tak payah sebut. Tak payah sebut benda-benda yang mesra alam, gaduh dengan mesra alam. Kau ni Mickey Mouse lah. Kau ni Donald Duck lah. Apalah macam tu cara dia. Kan jadi tak adalah kita bergaduh. Bergaduh teruk sangat. Lepas ni ingat, gunakan perkataan kalau nak marah orang. Kau ni Donald Duck betul lah. Kau ni Mickey Mouse lah. Macam tu. Kita ubah. Gaduh cara baik. Lain tak ada. Apa pun yang penting, jaga customer. Hormati customer yang buat rezeki. Mereka cari rezeki, dapat duit nak beli flavor kedai korang. Jangan sombong dengan dia. Kita akan sharekan mana kedai yang baik dan juga mana kedai yang tak nak berniaga. Masa tak nak berniaga, tak reti nak layan customer. Supaya jangan marah toke-toke. Sebab saya share untuk kawan-kawan customer yang lain. Itu adalah hak pelanggan. Ingat, jangan nak marah bila orang ban pasal kedai kau tak bagus. Ingat tu, belajar ubah.